Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan HP Vivo dengan kasus restart. Ketika dihidupkan akan restart, terus kembali lagi restart, dan seterusnya. Untuk mengatasi kasus ini, kita hanya membutuhkan connect ke jaringan WiFi atau menggunakan data seluler. Tapi di sini kita akan menggunakan WiFi, dan untuk eksekusi pertama adalah dengan menekan tombol volume atas dan juga power secara bersamaan agar masuk ke recovery mode atau fast boot mode. Coba langsung kita praktikkan saja agar tidak memakan waktu yang cukup lama. Langsung saja kita eksekusi. Dan di sini setelah masuk fast boot mode atau recovery mode, kita geser menggunakan volume bawah dan tombol power untuk OK. Di sini setelah restart akan tampil menu seperti ini. Coba kita pilih install update, apakah di sini bisa? Tapi ternyata di sini membutuhkan file atau firmware di luar sistem. Jadi kita kembali saja karena kita tidak membutuhkan yang ini. Install update-nya kita keluarkan dulu, kita kembali dulu. Dan di sini kita akan memilih sistem repair mode. Kita klik dan connecting the charger before downloading. Jadi di sini kita disuruh untuk mengecas HP ini agar proses download-nya tidak berhenti di tengah jalan. Kita connecting saja dan kita pilih OK. Setelah ini HP-nya restart dan akan muncul seperti ini. Ada tiga pilihan di sini dan kita pilih yang paling tengah, download and install. Download and install. Jadi di sini setelah kita mengklik akan muncul scanning for WiFi, dan di sini kita pilih untuk memasukkan WiFi-nya. Jadi di sini kita tulis password WiFi-nya karena kebetulan di sini ada WiFi di counter. Jadi setelah kita masukkan kode WiFi-nya, kita connecting saja. Dan langsung tersambung dengan WiFi-nya. Di sini kita pilih yang paling atas, download and install, dan kita klik download and install. Dan di sini kita disuruh untuk wipe data dulu. Dan setelah proses wipe datanya selesai, akan langsung ke download progress. Ok,
Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Thank you.
Proses downloadnya pun selesai dan akhirnya HP ini kembali normal. Jadi untuk tutorial kali ini sukses dan berhasil. Untuk teman-teman yang ingin mencoba, silahkan gunakan trik yang ini. Dan untuk yang suka video ini, silahkan subscribe, like, dan share pada teman-teman yang menyukai tutorial ini. Sekian dulu, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.